قال الباطل إن الباطل كان زهقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا هدي فتحة تمكي كل طلب أستوى الله لخبر مكي مكي فندري بن المرحوم بعد نصر الخاتمة صلى الله في روحة بلد مصر يا مالبادة ابن الفاتحة dan hadiah Fatihah kagem sederek kula dalem panjenengan sedaya ingkang sak menika nyagah gerah mugi-mugi ingkang sak gerah dipun paringana inggal sehat waras sakit mugi sanget malih lan sampun al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أتاوي كواجبان حجي الحج أتاوي كواجبان حجي إكو أشهرون بيرو بيرو بولان إكو أشهرون بيرو بيرو بولان معلوماتون كان بيرو بيرو دين وروي faman mauka utawi sapani wong iku farodo iku farodo iku farodo nglakoni kewajiban sopoman iku farodo nglakoni kewajiban sopoman fihinna indalem ashhurun fihinna indalem ashhur al-hajja kewajiban ing haji fala rofasa mongko ora kena rofas mongko ora kena rofas sopoman mongko ora kena rofas sopoman wala fusuko lan ora kena fasek sopo wala fusuko lan ora kena fasek wala jidala lan ora kena bantahan fil haji ing dalem lakoni haji fil haji ing dalem lakoni haji wama taf'alu wama lan opo-opo taf'alu kang lakoni sopo siro kabeh taf'alu kang lakoni sira kabeh min khairin nyatane kebagusan ya'lamu mongko pirsa ing khair mongko pirsa ing khair sapa Allahu Gusti Allah wa tazawwadu lan padha sanguwa sira kabeh berangkat haji ya sanguwa wa tazawwadu lan sanguwa sira kabeh fa inna khairaz zati mongko temen satuhune bagus-baguse sangu iku at-taqwa taqwa wedi Gusti Allah kaya manane aja kleru engko at-taqwa tahu taqwa api-api sangu brontrot sing apik tahu takwa watakuni lan wedya sira kabeh ing ingsun watakuni lan wedya sira kabeh ing ingsun ya unil albabi wong-wong kang duweni akal ya unil albabi wong-wong kang duweni akal
Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji niku kewajiban bagi umat Islam yang mampu karena berkaitan dengan surat Ali Imran juz 4. Di awal juz 4 itu adalah menerangkan manis tatoha. Orang yang diwajibkan haji adalah orang yang mampu, yang tidak mampu tidak diwajibkan. Maka tergolong ibadah haji itu ibadah yang besar, karena dengan materi, tenaga, dan juga harus mencukupi waktu ditinggal bepergian. Orang yang sudah kewajiban haji itu berarti sudah dikatakan mampu, mampu ngesangune, mampu tenogone, mampu perjalanane, ya mampu ninggali kebutuhan nek omah. Berarti kan kemampuannya melebar besar. Maka dengan beratnya untuk melaksanakan haji seperti itu, Allah mewajibkannya hanya satu umur satu kali. Lek kabeh diwajibni tamangka kemampuan jauh, harus meninggalkan rumah lama, itu sangat berat. Kewajibannya hanya satu umur satu kali, dan itu pun hanya yang mampu. Kalau ingin dua kali, tiga kali, ya monggo. Sunnah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sunnah. Ada yang menanyakan, baik mana apabila sudah haji, berangkat haji lagi atau jariyah? Iki jenenge kan nabrakne perkara sing padha apike. Lah sing ngomongne sing paling apik ya haji ya jariyah. Apik endi haji rono wis tau haji terus karo jariyah apik endi? Nah iki perkara sing apik atau sing elek kuwi kan tergantung karo oleh ikhlase. Lek ikhlase jariyah ya apik jariyah karena ikhlas. Kalau jariah tidak ikhlas, ya lebih baik berangkat haji. Kan ukuran baik tidaknya dalam suatu ibadah itu kan tergantung kepada keikhlasan. Karena hubungannya sama, sama-sama sunnah, sama-sama tambahan nih. Jariah itu ya sebagai tambahan, haji yang kedua, ketiga, keempat juga tambahan. Kan sebagai podo-podo tambahan nih. Maka dengan podo-podo tambahan seperti ini, maka lihat kalau dia mantap di jariah nih karena dengan keikhlasan, dengan pemikirannya, maka monggo. Kalau ada orang yang haji peng pindho, peng telu, peng papat, peng lima, peng enem, peng sepuluh, ya monggo. Sing elek niku sing panggah ngelok-ngelok nih. Ene wong haji bolak-balik kula pangkah haji ya bolak-balik ora gelem jariah malah haji terus. Yo bene wong iki yo juga ibadah. Juga ibadah seperti itu. Wong dhek lo jariah ora haji yo ora. Ene wong jariah wis haji karepe jariah ngono yo dilokni. Dilokni telang berjariah. Kau tahu, apa sir? Orang sir orang kuih, wadilah digayai wong abari. Kau wis dinyono Allah, namo kok ini perkara sing. Tapi seseorang itu dalam nawafil, dalam tambahan. Tambahan itu ya terserah dia. Ya ikhlas monggo, yang mana yang lebih ikhlas. Beda dengan kewajiban. Kalau kewajiban itu harus didahulukan. Saumpama ngeten,
api endi budal haji tambahan karena sudah pernah haji dengan memberikan nafkah kepada anaknya. Rono anake durung di omah nukokne omah anake. Maka apabila seperti itu pasti baik nukokne omah anake dhisik. Karena kan yang satunya hajinya sudah beberapa kali, hukumnya kan sudah sunnah. Sedangkan anak ini walaupun sudah nikah, hitungannya tanggung jawab orang tua itu sudah lepas, tapi tetap ada kewajiban memberikan nafkah. Apabila anaknya kelaparan, orang tua juga akan kena dosa. Begitu juga orang tua kelaparan, anaknya juga kena dosa. Maka perimbangannya seperti itu. Lah kebablasan ya mbo, gawe omah anake, gawe toko anake, mobil anake, omahe kurang, sawahe sak monobane pang kurang. Anake siji wis diwehi 10 miliar sing panggah numpuk meneh. Itu namanya orang yang hubud dunia, berbeda. Apabila hanya untuk kebutuhan kewajiban anaknya, maka kewajiban kepada Allah tetap wajib. Yang pertama, apabila kedua, ketiga, keempat. Ana sing bentahun budal haji, ana sing bentahun budal umroh. Sahabat-sahabat, ada yang Ibnu Mas'ud, ada 100 Ibnu yang umurnya paling panjang, yaitu Anas bin Malik. Sahabat Ansor Anas bin Malik itu sampai hajinya ada 100 kali. Karena umurnya juga paling panjang, juga meninggalnya sahabat paling keri dewi juga sahabat Anas bin Malik, hajinya itu sampai 100 kali. Ya lek iso minimal ping 3. Ning kono ne keterangan kitab Jamhari Lu'lu'iyah, yang pertama sebagai kewajiban dibebaskan dari neraka, yang kedua jasadmu akan diangkat derajatnya oleh Allah dan ruhmu akan juga diangkat oleh Allah. Yang ketiga akan jadi wajibkan masuk surga. Sing apik ya lek iso ping 3. Lek iso, kaya saiki haji niku ora iso lho bolak-balik mung ping pisan. Sakniki mboten saged haji bolak-balik. Karena daftarnya itu harus setelah berangkat 10 tahun kecuali TP Hadi. Makanya terus umroh. Ana sing bingung nek iki kung haji wis umroh karo tanggane dilokne kuwi durung haji wis umroh rasah umrohe. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Krono panggah umroh sing direbut nih, malah sodok-sodokan karo konco nih bab ibadah umroh karo Gusti Allah umroh di praini sik. Ya itu ya podo travel-travel distributor ya podo sodok-sodokan lah karo Gusti Allah iki lho podo umat islami kaya roto-roto ya podo kiai-kiai nih nah podo sodokan wis praise umroh wis ra usah gegeran bab umroh. Sadaro umroh kuwi ibadah, rasa sodok-sodokan prai. Sampai sekarang belum dibuka dan masih hanya informasi mau dibuka bertahap, mau CRP. Arep dibuka wis corona geger neh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini termasuk karena banyaknya orang yang selalu ya, berbisnis mengenai tentang ibadah dan sampai kepada sodok-sodokan tukaran. Haji itu bulannya tertentu, tidak satu tahun bisa haji. Haji itu bulannya ada 3 bulan, 2 bulan lebih sedikit, 2 bulan setengah, yaitu Syawal. Yaitu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjahnya separuh sampai tanggal 14. Jadi bulan-bulannya haji itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Loh, kok haji kayak mau gurni nggak Zulhijjah tok bulan besar?
Maksudnya orang-orang dalam melaksanakan ibadah haji, kalau mau haji tamattu, kalau mau haji ifrad, maka engkau bisa memulai awal Syawal. Jadi ada waktu awal Syawal sudah bisa memulai haji, niat haji, nawaitul hajjah. Sebelum Syawal tidak bisa diniati haji. Suatu contoh begini, kan kadang ini, kok bulan ini kok sampai samono suwe ini, tamoko kan haji itu hanya beberapa hari. Maksudnya orang yang berangkat ke Makkah, mau melaksanakan haji di tengah-tengah bulan Syawal, dia bisa langsung niat waktu datang, waktu mengambil mikot, langsung niat nawaitul hajjah. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dengan niatan dia haji apa? Kalau hajinya pakai haji qiran, bisa langsung niat nawaitul hajjah. Kalau niatnya haji ifrad, maka langsung bisa niat nawaitul hajjah. Kalau dia haji tamattu, maka harus mendahulukan umroh, tidak boleh niat haji dulu. Nawaitul umrota wa ahramtu biha. Itu bisa dimulai, yaitu tiga ini, mulai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Makanya disebutkan bulan-bulannya haji itu ada tiga bulan tersebut. Denge niku baru tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Iku denge. Ya, dengnya akhirnya, puncaknya. Kalau seseorang mau ibadahnya hebat, lebih dengan mau ta'abud kepada Allah, haji ku berangkatnya aja golek sing keri. Wong lo aneh malahan. Haji plus-plus, apa? Haji ini nih kono mau kurang puluh dino. Plus-plus piye, ku lo malah sing elek. Sing api bi sing suwi, apa enak ibadah, sing dilut itu enak. Sing api itu pasti ibadah niku yang lebih lama pasti. Wong terawih cepet karo kalem api ini. Yo panggah api sing kalem. Menghitungan ibadah tetap yang lebih panjang ibadahnya. Memang kadang wong niku dengan permasalahan pilih sing cepet. Jadi plusnya itu bagi plus yang repot urusan dunia ini ukah. Repot artis-artis, pegawai-pegawai pangkat, maka hajinya plus. Nah, dilut nih kono pirang dino, 14 dino. Jadi kadang malah enek sing ora arbain nek Madinah 3 hari langsung berangkat haji. Iku ya sedilut oleh sah, tapi yang lebih lama lebih baik. Luwih apik neh sampean berangkat Syawal awal masih dibuka umroh, niat haji bisa, malah hebat lagi. Syawal awal berangkat itu sudah asyhur maklumat, langsung datang di sana niat haji. Haji ini ifrad bisa, hajinya ifrad. Sekali niat haji dia tidak tahallul sampai entek tanggal 10 Zulhijjah. Berarti dia akan terus pakai ihram sampai 2 bulan setengah. Berarti dia ibadahnya akan hebat, kuat. Ana sing ana zaman dhisik, zaman saiki ya ora enek wisan ngono ku slongko. Lek zaman dulu banyak para orang-orang yang salafus saleh ya, dalam ibadahnya memang menekuni betul, banyak yang mengambil seperti itu. Asyhurum ma'lumat. Iki ana sing durung haji to? Ana. Kathah ya muga-muga diparingi sehat. Rizkine akeh. Isa budal haji. Sing wis ya muga-muga isa balik neng. Lek wis bolak-balik ya wehna kancane sing durung. Wehne biayane. Sing ora budal-budal haji ekonomine panggah abot,
ya cari jalan yang lain. Jumatan azan pertama wis lungguh nek masjid selama 40 Jumatan. Pokoknya Jumatan azan wis lungguh nek masjid itu pahalanya seperti orang yang ibadah haji. Kula bolak-balik ngomong lek waktu syukuran haji, orang-orang itu kadang memang aneh. Orang yang sudah haji berangkat berjumat berazan tenang baik, karena apa, dia kan sudah punya pahala besar haji. Sing durung haji kudune ndang budal dhisik, karena untuk mencapai pahala haji kudune budal dhisik. Tapi kok malah diwali. Sing wis haji budale dhisik, sing durung haji malah budale keri. Kanti jenenge diwali. Terus sing durung haji ngene-nguneni karo sing wis haji. Lek haji budale mepet-mepet karo apa jenenge azan kedua, hajine jarene ora mabrur. Delong kuwi lek budal Jumatan keri-keri, kuwi hajine ora mabrur paling. Kudune dia yang belum haji berangkat dulu, karena fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang kok ibadah diwene koncone mung nliti koncone. Delong kuwi budale keri-keri wis haji. Hajine paling kene kono wis ngono kuwi. Ning kono ngono kuwi. Tenan kuwi ning kono paling ra tau jamaah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jamaah kuliah subuh mboten. Insyaallah kecuali 1-2. Ilaman abah ini. Kecuali yang tidak. Faman farada fihinnal hajja. Sapa wonge nglakoni ibadah haji, kewajiban ibadah haji di dalam bulan-bulan yang sudah diketahuinya. Fala rafasa. Mongko aja rafas, aja fasek, aja jidal. Ini Al-Qur'an sing dawuhne, bahkan hadis-hadis Rasulullah akeh mengenai bab hancurnya ibadah haji sebab rofas, sebab fusuk, sebab jidal. Kalau seseorang dengan menjaga fusuk, rofas, jidal, ibadah haji atau umroh, maka dia akan dilebur seluruh dosa-dosanya. Man hajjal baita falam yarfus walam yafsuk kharajaka yaumi waladathu ummuh. Sapa wonge budal haji ora rofas, ora fusuk, maka dosanya akan diampuni oleh Allah bagaikan seperti tas lahir. Kui mau dosa sing kepada Allah, dosa sing kepada Allah diampuni kabeh. Lek dosa karo menungso hak Adam, ya panggah hubungane hak Adam, saling jaluk ngapurane. Lek hak Adam tetap, maka kita orang-orang termasuk jawab. Para wali songo riyin, ya Allah luar biasa, orang-orang ulama terdahulu sebelum haji lumpukno wong-wong krono ben penak bahasane lek ngomongne walimatus safar. Iki wong-wong padha wegah ngenekne walimah, maka enekno kirim donga. Kirim donga niku desain supaya orang itu bisa melaksanakan dengan ikhlas. Yang intinya kalau mau bepergian kan pasti walimatul walimatus safar yang sunnah Rasulullah jelas. Tapi langsung diomongin walimatus safar, nanti akan tidak tertarik. Supaya tertarik, maka le arep lunga adoh kirimo donga. Dise kirim donga ngumpuli wong-wong. Maka jenengan le arep lunga adoh kirim donga. Kirim donga tapi engko dhahirno. Kirim doa dan walimatus safar. Kirim dongane genah mesti isine apa? Walimah ning kono lek mugo mangan tok mule apa penak. Nyun sewu niki badhe tindakan muga-muga paringi slamet, paringi lancar, paringi badai iso hasil, monggo dahar sedoyo. Ngono kan kurang pantes to.
maka pantas saya kudu enek Al-Fatihah bambai Al-Fatihah kan Fatihah, 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 Fatihah. Lah ini berarti kirim doa dan walimatus safar. Itu desain yang luar biasa. Arep lungo. Ini desain yang luar biasa supaya seseorang mau beribadah dengan ikhlas. Wong lek ne duwe dosa, maka ngundang wong-wong tangga-tanggane nggih sepurane sing kathah krana persiapan ibadah besar, janjinya dosanya akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa hakullah, maka hak Adam disikne. Sepurane sing kathah lek wonten lepate wong nggih, nah, berarti budal itu sudah dilebur dosane hak Adam. Baru sampai di sana hakullah. Desainnya yang luar biasa lah para ulama-ulama terdahulu. Nenek wong sing rada kota ke kota-kotaan wis ora usah ngenek ne kirim donga ya ora wali matu safar. Engko samar diparani dadak ngingoni wis engko budale rada ndelik-ndelik. Pamuri atau komai tulure atau wasik lunga sik nengkek Kediri Surabaya budale sangka Surabaya. Fala rofas niku napa? Rofas niku yang mengarah kepada jima. Dukhul yang mengarah kepada bersetubuh. Ya, rofas itu berarti yang mengarah kemana? Ke situ. Ya, kalau jima juga jima. Maka waktu haji jangan berjima, lebih-lebih berzina. Wong haji saja tidak boleh, lebih-lebih berzina. Rofas yang mengarah ke situ, berarti apa yang mengarah? Ya omongan sing menggoda. Niku rofas, tergolong rofas. Karena mengarah kepada perzinaan. Nah, pas sing barengan haji ene rondo ayu. Bapak-bapak rondo ayu demen ora? Muni ra demen, ra normal niku, demen. Demen-demen pah barengan kan rondo api bisa. Maka ini hati-hati, itu musibah, itu ujian, bahaya ku. Malah penak niku lek awor-aworane karo wong tuwek-tuwek. Awor-aworane sapa wong tuwek-tuwek. Nanti pasti akan tidak rofas. Apa arti rofas ning wong tuwek-tuwek? Tapi kadang kan enggak, bah, jan iki barenganku tuwek-tuwek jan rapi nak blas iki. Tuwek-tuwek. Lho, tuwa-tuwa ikulah yang akan menyelamatkan. Bah, barenganku nom-noman jan bejo tenan. Hati-hatilah. Ah, muda-muda bahaya karena di sana padang pasir, terik matahari yang sangat ya sangat besar dan sirkulasi udaranya berbeda dengan di sini, makanannya di sana juga banyak yang bervitamin, nafsunya akan menggelegar. Hati-hati. Rofas ini mengarah. Contohnya laku bareng ke masjid. Mbak sehat, alhamdulillah sehat. Sampean kok muai betaran. Bahaya loh nih. Sampai ketok ayu. Kayak sak durunge budal wingi kaya biasa santai ketok wis ayu. Ini mengarah loh niki sudah. Mengalami rofas nih. Ada indikasi untuk merayu. Untuk merayu. Sampean pira putrane? Putrane setunggal. Lah bapake pundi? Bapake sampun ninggal atau wis pisah? Oh berarti janda. Nggih janda. Wah kesempatan ini rofas namanya rofas. Hati-hati, ini sering terjadi, lebih-lebih yang berangkatnya sendirian. Maka seringkali saya katakan, kalau mau haji alangkah baiknya rodok dioyo titik, lek mau berangkat ya sekalian. Aja dewe-dewe bapak budal dewe, so bakale kan 10 tahun istrine apa diwalek. Jangan, kalau bisa berangkat itu sekalian supaya bisa menjaga rofasnya ini. Wong nek kono niku nyun sewu nggih, nyun sewu dengan kondisi udara, makanan di sana.
memang sudah 3 hari itu menggelegar nafsu nih, menggelegar nih. Karena makanya dikatakan wah itu kan unta ngarani kan gelenuk tapi awet. Ini menggelegar, hati-hati. Makanya kalau bisa berangkat sekalian. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya hati-hati rofasnya. Apa enak sing ngono-ngono kuwi sing nyindar-nyindir. Oke. Sing wedok yo juara kok ora sing lanang tok sing salah. Sing wedok barang yo juara mau wacak yo beh. Bibir kandeli ini masjid niku kandeli alis niku ditata sing apik idepe didengkengne. Bibire rada semua abang titik. Ya Allah. Orang sing lanang tok niku sing perempuan niku juga penyebabnya. Wong lanang itu maksiatnya kan berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan maksiatnya yang terbanyak lewat mulut. Kalau laki-laki maksiatnya itu lewatnya dari mata. Itu berbeda memang. Kalau perempuan yang terbanyak maksiatnya itu lewat mulut. Wis mulut. Mulutnya gampang berbohong. Gampang bohong, ora bohong piye lho. Bapake muni, Bu, dahar wong nggih, dicimuni jangane rada kasinan. Bu, jangane kok rada kasinan. Asin apa? Lek ku nguwek uyah lho tuwitik. Apa enak jenenge asin uyah titik iku enak. Ulang uyah lho, wong uyah tuwitik. Kok asin ora lek asin uyah titik lho ora enak jenenge asin uyah titik ora enak. Engko lek jangane, Bu, jangane kok rada anyep. Lho, lek ku nguwek uyah lho tuwitik. Apakah fusuk ini harus dosa besar? Tidak. Dosa kecil-kecil itu apabila diremehkan menjadi fusuk fasik. Dosa kecil, saumpama dosa kecil lewat melaku jenggerong itu salah. Bapak-bapak mendiki Iran. Wah, itu kecil itu. Dosa kecil itu. Kecil.